kalau ada cahaya, saya harus cek. Ada yang mencurigakan. Jang, ini kenapa dimatiin lampunya? Gak tahu, Mang. Bukan kamu yang matiin? Gak tahu. Kamu tuh security, jangan selalu bilang gak tahu karena kak. Bau hangus? Kamu bau angin? Gak tahu. Rumah nih kali ketek bau hangus. Kayak dari sini baunya. Ada apaan ya? Lihat apa-apa. Tuh lihat. Ya kan? Orang ini pasti maling ya? Gak tahu, Mang. Ya, terus ngapain di sini coba? Gak tahu. Ini usah banget tahu. Tapi maling bukan maling. Dia teh kesetrum. Kita harus menolong dia. Ya, coba ke sana. Enggak, Mang. Kenapa? Takut kesetrum, Mang. Ayo security teletoy. Udah, saya aja. Yang kayak gini mah usah takut atuh. Si Jajang keureuy, Jang. Jang. Ah, si eta mah. Jang. Sendiri. Ayo eh. Jang berat, Jang. Adanya maling tuh. Apa lo? Ah, tunggu. Ada apa? Ngomong-ngomong, kamu gak ikutan yang lain ninggalin aku? Apa gak malu ngobrol sama adiknya maling? Jangan gitu, ah. Aku cuma mau nanya, gimana kabarnya Areza sekarang? Areza baik kok. Udah kan? Kalau kamu teh punya rasa kasihan sama aku nggak butuh rasa kasihan itu. Pak, permisi, mau apa? Tanya, ini hasil karya ilmiah siapa ya? Oh ini? Iya. Ini teh punya si Ivan, dan ini bisa mewakili sekolah kita ke tingkat provinsi, ya? Saya permisi dulu. Iya Pak. Ya nggak seharusnya gitu kan, Neng. Nggak apa-apa kok, Ak. Serius, Neng? Serius? Makasihnya. Oh iya, kabarnya Kak Reza sekarang gimana? Alhamdulillah udah baik kok. Dia udah pulang ke rumah. Syukur deh. Acie. Baik semuanya, saya akan mengumumkan pemenang untuk mewakili sekolah kita adalah Ivan! Ya, kamu didiskualifikasi karena kamu menyerang alat vital Ivan. Saya udah ada Pak, bukan alat vital. Sudah.
Ini keputusan juri. Ivan pemenangnya. Setiap pertandingan pasti ada yang kalah, ada yang enggak kok. Semangat ya. Iya. Aku harus berlatih lagi. Ini tertinggal. Alhamdulillah ketangkap. Eh, lain iya kemana? Oh itu. Aduh. Duh. Mangodoy teh atuh. Mana Bu Guru? Bu. Ya Devina, kenapa tuh kodok dibawa ke dalam kelas? Gimana sih? Buat praktik biologi ya, Bah? Oh, gitu. Hari ini apa ini? Kayak buat ngintip. Eh, Bu. Ini namanya mikroskop, Marang Kodoy. Mikroskop bukannya buat nyanyi ya. Oh, buat apa? Mikroskop itu buat melihat benda-benda atau makhluk hidup yang sangat kecil. Ada berapa di sini? Kebetulan kita baru punya 2, Mang Odoy. Keluarga berencana 2. Ayah murid di sini 40, ininya 2. Atau berarti rebutan, Bu ya? Betul, paling giliran, Mang Odoy. Tuh, bergiliran. Aduh. Ampun, masa untuk sekolah favorit harus bergiliran. Ah, yang bingung saya sama Ibu. Ya begini atuh Abah, peralatan itu masih seadanya. Ya udahlah, Ibu maaf Mang Odoy izin ikut mendoakan supaya alatnya ini ya. Amin. Sing ada tambahan, sing ada tambahan. Kenapa ketawa? Nah, kodoknya juga udah di sini. Tuh, udah di depan. Aman, sok, udah duduk. Udah kamu juga duduk. Sok, sok. Bu. Ini disimpan di mana ya? Selamat siang semuanya buat anak-anak. Wah. Barusan sepertinya terjadi kegaduhan. Terjadi apa itu? Oh, ada kodok lepas. Ini kodoknya, mau Pak. Baik, kali ini Bapak ingin memberitahukan kepada anak-anak semua bahwa kita mendapatkan kabar baik. Ya, kabar baiknya apa? Kita baru saja mendapatkan bantuan DAK dari Dinas Pendidikan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Nah, yang pertama itu ada bantuan peralatan IPA ya. Nah, dan juga peralatan untuk komputer dan juga peralatan untuk olahraga dan juga seni dan budaya. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, jadi Bapak minta supaya kalian semua bisa menjaga peralatan yang baru saja kita dapatkan dari DAK ya. Wah, alhamdulillah. Ada alat baru nih. Melesat tiga ujungan kasa, hatiku tertuju ke sana. Menembus batas lingkaran awan-awan. Dan tak mau lagi ke Berlin, turun ke bumi. Sarana dan prasarana pendidikan adalah hal yang penting dalam menunjang atau membantu meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Alhamdulillah, sekolah kami dari waktu ke waktu senantiasa mendapat bantuan, dukungan, dan support pemerintah. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Jawa Barat yang telah memberikan dana alokasi khusus sehingga murid-murid dapat merasakan kenyamanan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmala, Kepala SMA Negeri 25 Bandung, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan dana alokasi khusus berupa hibah 40 unit komputer. Kami sangat berbahagia sekali karena komputer yang kami terima sebanyak 40 unit itu sangat bermanfaat sekali, apalagi kami lihat spesifikasinya sekarang sangat bagus dan simpel karena all-in-one bentuknya. Dan itu digunakan dalam masa pandemi ini oleh siswa-siswa yang punya kesulitan tidak memiliki HP sehingga sekolah memfasilitasinya untuk belajar di sekolah. Ih, aku senang banget tahu. Sekarang tugas aku gak perlu bawa laptop lagi, yang berat-berat. Tinggal ke lab komputer aja, aku bisa ngerjain tugas. Aku juga senang banget loh dapat komputer dari sekolah ini. Soalnya komputer baru ini tuh gak lemot gitu, jadi pas belajar di sini juga jadi enak. Aku senang banget sekarang ada komputer baru, soalnya dia itu nggak pakai CPU, jadi lebih luas. Apalagi monitornya sekarang jadi lebih gede, jadi lebih nyaman dipakainya. Nah, selain itu juga, dengan adanya fasilitas komputer baru, kita di sini yang punya kendala masalah tentang keuangan, yang nggak punya HP ataupun laptop, bisa menggunain laptop atau komputer sekolah ini dengan cara datang ke sekolah. Supaya belajarnya semua bisa tetap terkendali dan semuanya bisa merasakan belajar online. Well, kita habis cek suhu badan, bukan cek suhu hati ya. Hujan 6,8. Bagus. Alhamdulillah ya Allah. Kalau garisnya ada 1, untungnya dia non-reaktif. Oke. Okay. Jadi kondisi tubuh imunnya bagus. Kalau yang reaktif itu ada garis 2 antara C atau yang si reaktif itu berarti IgG atau IgG sama yang bawahnya itu berarti reaktif. Bagus, Mbak. Semuanya bagus karena yang munculnya garisnya cuma yang di C itu menandakan bahwa dia non-reaktif. Jadi kondisi imunnya bagus. Sakit